Berkonsentrasi Rezali, angkat bola, jepret! Super Beyond Persija Jakarta akhirnya bersarang di gawang Ega Rizky. Untuk lawan, sementara sudah kembali dengan baik, jepret! Corner sempurna dari Rico Siantarmen Simanjuntak mengirimkan bola COD kepada kepala Otavio Dutra. Osvaldo Hai kepada Marco Super Sebe. Gacor. Bola umpan terobosannya dengan insting, feeling, power. Kali ini jepret. Ke pojok kanan gawang dari Dwi Kuswanto dari Persela Lamongan melalui titik penalti dengan ekspresi yang begitu emosional. Bola jepret. Sebuah peluang jepret. Anak muda Rianto Niko yang dapat membuyarkan gacor. Sing. Bola kemudian terpantul. Kasih passing lagi pada Marco Motta. Jepret. Yang dilakukan dimulai dari tengah. Benar-benar memperdaya pertahanan dari Persija. Rican crossing. Di sana ada Rohit Jam. Pemirsa, bagaimana Marco Simic? Penalti berkelas yang berada dalam pojok kanan. Dia tertinggal dari Persija Jakarta di Stadion Bhagwan Sari Cibinong. Kembali mendapatkan bola, apa yang akan dia lakukan? Kali ini melakukan tendangan penasaran. Seperti sebuah ulangan yang dilakukan oleh anak sekolah untuk mendapatkan nilai yang lebih baik. Dan itu dilakukan oleh Marco Super Simic. Niko Jepret. Bukan yang dilakukan oleh Niko setelah tadi dia memang mengejar bola. Coba diambil oleh Doni, ada Rezali. Untuk Madura United, tetapi ada serangan lagi. Dan sudah dilakukan bertahun-tahun. Dan kembali berbeda negara, tetapi seperti semua. Atau seperti seorang keluarga. Inilah tendangan bebas. Dan sekarang tuh, jepret! Baru saja saya membacakan aturan. Yang tadi sepertinya dilanggar oleh sebuah crossing. Dari sebelah kanan, ada ruang. Yang dinantikan adalah Simic. Namun, Alrianto Niko ada di sana. Angkat sedikit oleh Dwiki, Marco Simic, jepret! Gol textbook, Esko kepada Niko, Niko berikan lagi kepada Dwiki. Sebenarnya juga kita lihat diangkat, jepret! Padu padan chemistry dan juga kita lihat Marco Simic kembali membuahkan hasil dalam bola set piece. Rico mengangkat bola melengkap. Simanjuntak mengangkat bola, jepret! Heading remedial, kepalanya wangi sekarang. Ya, Rico Simanjuntak berkali-kali memang mengirimkan umpan-umpan. Kali ini dia mengirimkan umpan ke tiang jauh. Sudah ditendang jepret. Dan lagi. Jolie yang terus menunjukkan kemistrinya. Kali ini dari tendangan pojok memberikan bola kepada Marco Simic dan diselesaikan dengan tega. Persija yang ke-93 sementara ini Super Beyond Pindah. Rohit Jan pemirsa dan gol Super Beyond yang dilakukan oleh Rohit Jan dengan sebuah kesalahan dari Persikabo Kabupaten Borlasu di Stadion Sultan Agung Bantul, Yogyakarta. Iya, kita lihat kesalahan elementer. Passing yang tanggung akhirnya dihukum oleh Persija. Marco Simic! Pemirsa, dilakukan oleh Marco Simic. Sebuah dari Marco Simic. Osvaldo Hai. Marco Simic dan sebuah controlling kembali di 2-0 atau 0-2. Persib Makassar tinggal dari Persija Jakarta. Melakukan tekanan. Oh, Bright kali ini. Bright! Oh. Pemirsa, mengakhiri tentunya gol bagi Persija Jakarta. Bukan kepada Motta. Motta crossing dan ini tujuh. Simic! Gol hafalan. Gol SOP. Gol yang sering kita saksikan. Namun tetap tidak terantisipasi. Simanjuntak, Rico Simanjuntak. Simic! Serangan balik. Serangan yang jarang. Conversion rate yang lebih banyak menderita. Pemirsa melakukan tendang. Oh, kali ini sudah coba. Oh, kali ini makan Konate. Gol! Dalam skor 1-2 saat ini di Stadion Kapten Iwan Dipta Gianyar Bali. Niko Simanjuntak sudah lakukan. Jepret! Masih menjadi senjata diselesaikan baik oleh Marco Simic.
Simic, Marco Motta, maupun pemain-pemain tinggi. Dari set piece, dari sepak pojok, kita lihat ada Marco Motta. Ini oleh Rio masuk ke dalam kotak penalti, dia melewati bala, apa yang bisa dia lakukan, Jabro! Main yang masih muda, masih belia menggantikan Marco Motta, berlari, melewati pergerakan dari Osvaldo Hai dengan sangat cerdik memberikan bola ke... Juga bahaya! Hukuman dalam sepak bola kembali terjadi, hukuman yang sangat-sangat memilukan bagi tim di menit 68, bahkan kita tidak sempat melihat prosesnya. Taufik mencetak gol. Sejajar kepada Brahim Fattari, Marco Simic, Osvaldo Hai, Marco Simic. Perjuangan kepada Ivan Johari dan Makan Konate. Ini dia menjadi sebuah peluang pertama. Gol! Saatnya mereka berhasil menembus kotak penalti dari Madura United dan Taufik Hidayat langsung bisa mencetak gol. Saat ini Persija Jakarta masih tertinggal dari Madura United. Oh, masih jabret. Dari Jakarta, Persija penalti, bola nemu yang didapatkan oleh Marco Super Simic. Marco Motta berbahaya, Makan Konate ketika bola out of nowhere, dan itu yang didapatkan oleh Persija Jakarta untuk menghidupkan kembali pertandingan. Ketinggalan, kekurangan satu pemain, Makan Konate jebret. Comeback is real. Umpan dengan kaki kininya, Syahrian Wimanyu kepada Makan. Persija Jakarta, gol yang super pial dari Irfan Jawhari. Irfan Jawhari kejabret. Ya ampun, gacor. Sesuai dengan ciri khas yang kita lihat dari tadi, dia kepercayaan super tinggi. Bahaya ini ya pemirsa, ada Syahrian Abimai. Ini adalah tendangan yang jedar banget dari Syahrian Abimanyu. Kali ini Irfan Johari, dan gol! Super Irfan Johari melakukan heading dan merubah skor menjadi 0-1. Persija Jakarta unggul atas Persikabo Kabupaten Bogor. Makan Konate. Pusat keunggulan Persija Jakarta menjadi 0-2 atas Persikabo Kabupaten Bogor. Taufik Hidayat dan gol! Makan Konate melakukan aksinya makan. Osvaldo kali ini, Brahim, gol! Brahim Fattari mencetak gol keempat bagi Persija Jakarta. Ya, positioning dari Brahim sangat baik. Tadi untuk bisa meneruskan bola dengan begitu enak. Sangat baik. Segera dilakukan perawatan di luar. Sementara itu satu keluar. Dan gol! Bagaimana bola liar mampu disambar lagi tadi oleh Makan Konate. Kebosan kali ini Irfan Johari. Gol memberikan gangguan. Tidak ada yang memberikan cover. Maka dia langsung. Ya, Abimanyu sudah lakukan. Oh, hati-hati. Dan gol! Kelengahan dari set piece kali ini. Yang lagi-lagi terjadi. Gerakan pemain tanpa bola yang harus diwaspadai. Akhirnya lolos lagi dan dianggap dari Taufik yang mencetak gol. Serangan kembali pemirsa dari Rio Fahmi di kiri. Rio Fahmi sebuah badan baik. Tendangan di belakang.